Seramai 3,900 pelajar lama dan baharu Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dalam kalangan B40 menerima bantuan pelan data internet percuma. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Hafizan Juwahir berkata, bantuan itu adalah usaha pihak universiti bagi meringankan beban pelajar untuk menanggung kos bagi mengikuti pengajaran dan pembelajaran PNP secara dalam talian. Kita membantu pelajar dari segi kita kata data plan ya, untuk tujuan pembelajaran online. Jadi kita faham dalam keadaan kita kata pandemik COVID ini yang dah berlarutan selama kita kata lebih daripada 9 bulan ini, dan kita jangkakan akan berterusan pada masa akan datang. Jadi semua pembelajaran adalah secara atas talian. Katanya lagi, bantuan itu melibatkan dua fasa, iaitu fasa pertama melibatkan kos RM468,000 menggunakan peruntukan UNIZA, dan fasa kedua pula kos sebanyak RM430,000 menggunakan peruntukan wang zakat oleh tabung haji. Sangat-sangat berterima kasih kerana bantuan ini sangat membantu saya lah dari segi mendownload pelbagai fail yang memerlukan data yang banyak. Menurut Prof. Hafizan, pelan pasca bayar Celcom e-learning 30 yang diterima oleh pelajar ditawarkan dengan 3G dan 4G LTE kelajuan internet, akses tanpa had ke laman web dan 6 aplikasi terpilih iaitu Microsoft Term, Zoom Meeting, Skype, Google Meet, Cisco Webex dan YouTube serta menikmati panggilan suara tanpa had dan 10GB kuota data bulanan.